bukan ya? Rende. Ini yang belakang. Awas mobil, awas motor, motor mau keluar. Bro, angkat dulu, bro. Takut. Tendang. Di sana kali, bro. Awas. Enggak itu dia ngatur yang di sono ngomongan. Mobilnya gede, lebar-lebar pula lah. Mundur dulu. Nah. Tadi lewat belakang. Turun. Hasilnya baik. Sebenarnya kan memang lagi ini apa sih? Karena sudah semakin dekat, jadi semakin berkala gitu pemeriksaannya. Sebenarnya mundur, udah dari kemarin udah pengennya lahiran aja segera. Cuman kata dokter nunggu untuk paru-parunya biar lebih matang. Jadi pas anaknya lebih paru-parunya lebih matang, jadi kita tunggu beberapa minggu lagi. Sebenarnya minta dilahirin duluan karena Aurel udah suka kram-kram sama kadang-kadang kontraksi kan. Kadang-kadang kita sendiri karena ini hamil pertama, jadi sangkan kita nih udah mau lahiran ya apa gimana, ternyata kata dokternya belum, masih ada nunggu hari lagi gitu. Seberapa sering kontraksinya? Rencananya lahirannya bulan diperkirakan kapan? Bulan depan lahiran. Inginnya normal atau sesar? Inginnya normal. Tapi makin jadi panik gak sih karena baru 35 minggu. Iya dong. Gak tau sih, gue lupa gitu berapa. Tapi rasanya sih sebaiknya sih kita nunggu tanggal yang tepat lah. Kan kalau baiknya itu kalau gak salah ya 37-38 ya. 37-38. Jadi kalau sekarang udah 35 menuju 36 ya tinggal sedikit lagi lah. Kenapa Bang tadi gak sempat nyamperin jadi bunda yang emang tadi dia mau ganti-gantian. Sekarang tadi aku masih kerja gitu. Tadi aku ada syuting klip. Jadi nama sendiri udah disiapin Bang Atta? Nama sudah disiapin. Tinggal 90% lah, tinggal ada dua pilihan aja. Boleh tahu namanya? Wah nanti aja itu. Tapi tetap depannya huruf A ya? Depannya H. Huruf keduanya H pokoknya. Bang Atta ini kan bentar lagi kan Tori kan ulang tahun. Kira-kira ngeliat Tori yang bentar lagi ulang tahun gimana sih? Adik yang seperti apa nih? Ya nanti kita lihat nanti aja ya. Kayak gimana gitu. White-nya ini apa mungkin nggak ya nggak mau jangan dikasih tahu di sini dong jadi ketahuan kan ini langsung sini. Masuk nih pada sosoknya tapi adik yang seperti apa sih Tori dengan usia yang sekarang ya saya sebagai abang ya berusaha untuk ngajak dia untuk lebih baik lah ya lebih positif lebih punya ngejar cita-citanya goalsnya jangan ada di zona nyaman gitulah. Karena basicnya dia adik yang baik ya semuanya baik, cuman perlu ditingkatkan lagi untuk passionnya apa diarahkan lagi kesukaannya apa. Jadi saya sebagai abang juga karena satu-satunya adik saya di Jakarta dia, ya, jadi aku sekarang coba sih mengarahkan dia ke hal yang baik. Apalagi ini di momen ulang tahun ini pengennya spesial banget lah buat dia harus set mimpinya lebih baik lagi, jadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi Tori sekarang kan sudah punya pasangan.
Kan nyusul ke atap. Kamera lu majuin itu lampunya. Klikin. Oh, mereka kan masih muda-muda ya. Saya semuda-mudanya juga kakak, saya umur 26 ya kemarin ya, 26, Aurel umurnya 22. Tapi bener gak sih mau ngasih kado mobil katanya? Wah, kata siapa tuh? Bener gak mau ngasih kado apa nih rencananya? Kasih doa aja ya. Tentu sudah dikenalin pasangannya sama Kata. Tapi untuk pasangan yang sekarang ini, Bang Ata, setuju atau bagaimana? Kan sekarang lagi dekat banget sama Kunci kan? Sebagai seorang kakak pasti harus menilai loh, untuk adiknya yang terbaik. Seneng lah kalau selama dia... Aku sering jawab sih, selama dia hubungannya positif, baik-baik aja, nggak ada yang saling apa ya, saling bikin satu sama lain terganggu, dua-duanya saling sayang, ya udahlah ya. Kita sih cuma support aja, yang penting PDKT-annya ini berjalan dengan baik, nggak ada menyakiti satu sama lain. Berarti sering curhat dong sama abang? Torik tentang? Iya, nggak terlalu sih. Tapi kadang-kadang ada. Tapi ngasih kado apa sih buat nonton Tori ke malam? Aduh, dia masih mau dicari dulu nih makanya. Bang Hatta, proses lagunya gimana Bang Hatta? Proses lagu, proses lagu gimana Bang? Hari ini katanya bikin video klip. Hari ini klip yang lain ya, tapi proses lagu akan segera. Karena lagunya ini pengen ditayanginnya pas hari dia melahirkan. Memang lagunya hadiah buat anak sih, dari aku sama Aurel. Berarti Abang sudah siap menemani ya? Siaplah, haruslah masa masuk ke dalam bisa dibilang seperti itu. Oh iya dong, bapaknya nemenin. Tidak takut dengan darah kan biasanya takut. Aku takut. Tapi ini anak pertamaku, jadi aku harus masuk dan aku harus lihat. Siap ngajarin berarti ya? Siap ngajarin, tapi aku masih merinding sih waktu mau ngajarin aja nih. Maksudnya gimana rasanya aku mega anakku gitu kan? Aduh, mau nangis aku kalau mikirin Bang untuk keluarga Gen Halilintar ya akan sedih juga. Kayaknya sih enggak ya. Kan masih ada urusan di sana sama ada berobat juga yang nggak bisa ditinggalin, dan kalau kesini juga seperti kita tahu kemarin saya karantina juga lama ya 12 hari dan lain-lain tuh ya kemarin sih udah yang penting kan udah kesana udah minta restu, minta doanya, minta apanya ya wejengannya untuk cucunya gitu. Bang Ata ngeliat Torik yang selalu nemenin Bang Ata nih, memang adik yang selalu bareng-bareng terus. Iya, sebenarnya aku tuh memang suka kalau adik tuh ngelihat dilibatkan lah ya. Kenapa dilibatkan? Karena itu akan melatih dia untuk jadi lebih baik. Ya, melatih dia kayak, oh kita saling mengajarin juga. Karena pelajaran terbesar itu adalah pelajaran hidup. Pelajaran-pelajaran yang kayak kita lagi negosiasi, lagi meeting, lagi bikin planning, kita punya target-target tuh harus yang nggak dia mungkin bisa pelajari di mungkin dia belajar di sekolah dulu, karena ini kan pelajaran hidup yang benar-benar di kehidupan nyata. Bagaimana sih yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu jalankan, kayak gitu-gitu sih. Ada nyuruh Torik juga nggak sih atau kayak mimpi? Nggak tahu sih, itu sih terserah mereka ya. Aku nggak mau ada ngatur-ngatur orang nikah atau apalah itu, nanti biar sekarang biar aja berjalan dulu. Yang penting mereka baik-baik. Nanti kalau nikah-nikah gitu biar mereka dari mulut mereka dong, masuk dari berarti mulut. Saat ini Abang setuju dengan pasangan Tori yang satu? Iyalah pasti, selama baik kita support, setuju terus, support terus. Tahun-tahunnya di Bandung tuh Jakarta boleh, Jakarta apa di Bandung? Kita sih di Jakarta ya, kayaknya ya. Nanti Kunci datang dong ya? Bandung apa di Bandung? Hah? Tarik di Bandung? Kayaknya gak tau ada job bareng apa nemenin Kunci. Tapi gak tau deh. Nemenin Kunci ya? Iya kayaknya kemarin kan suka ada job bareng juga. Suka ada job bareng mana? Bang Ata, pesan orang tua sendiri ke Aura apa Bang Ata? Ya apa, siapkan mental, banyak berdoa. Ya kalau malam-malam coba didengerin ayat-ayat suci gitu. Jadi biar kandungannya juga dia kan punya bisa merasakan, bisa dan bisa tenang, bisa lebih ready. Oke? Oke, thank you banyak Bang Ata. Corona.